Usai melakukan tes kulit wajahnya, senyum Risti tak henti menghiasi wajah cantiknya. Bagaimana tidak? Bila dari hasil tes tersebut, kulit wajahnya memiliki usia 10 tahun lebih muda dari usia asli Risti. Baru pertama kali di sini kebetulan pas banget lagi ada, jadi di tes kesehatan kulitnya pakai skin analyzer. Kalau biasanya kalau di klinik, konsulnya langsung sama dokter ya, jadi nggak pakai di tes dulu sama alat gitu. Jadi tadi aku di tes pakai skin analyzer tentang kesehatan kulit aku gimana. Alhamdulillah tadi dapat kabar bahagia, ternyata kulitnya lebih muda daripada umurnya. Alhamdulillah. Risti Tagor memeriksakan kesehatan kulit mukanya, katanya ternyata hasilnya kulit mukanya itu katanya sehat, bahkan 10 tahun lebih muda dari usia aslinya. Ih, penasaran perawatannya seperti apa ya. Tapi selain itu juga Risti mengizinkan kita untuk menemaninya untuk membeli perlengkapan keperluan dua anaknya. Ini dia Risti Tagor. Sebagai seorang ibu tentu mereka akan mencurahkan seluruh perhatian kepada sang buah hati. Nampaknya begitu juga yang dirasakan Risti Tagor. Sejak kelahiran putra keduanya Arkana Rafif Bisyari, nampaknya Risti semakin sadar untuk terus fokus dalam mengurus kedua putranya. Bahkan di sela-sela kesibukannya, Risti selalu menyempatkan diri untuk mencari berbagai keperluan kedua buah hati tercintanya. Seperti kemarin wanita 27 tahun itu terlihat mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli berbagai keperluan kedua buah hati tercintanya. Kan sekarang nih udara lagi banyak banget anak-anak kan yang flu sama pilek, pengen lihat ke situ. Ya. Tadi beli beberapa oil buat anak-anak karena memang dua-duanya kan anak cowok aktif banget, terus juga kan sekarang udaranya lagi banyak banget nyamuk gitu-gitu kan. Jadi tadi aku udah kesini udah juga lihat beberapa produknya, ada yang memang buat nyamuk, ada juga yang buat flu, dan yang perlu banget sih tadi aku memang ambil buat alergi karena memang aku sekeluarga pada alergi. Tak hanya membeli berbagai keperluan sang buah hati, Risti juga menyempatkan diri untuk mengecek kulit wajahnya. Meski termasuk sebagai wanita yang jarang sekali melakukan perawatan, namun bagi Risti merawat kulit wajah menjadi salah satu hal yang penting. Dirawat jadinya lebih baik gitu kan, jadi ya memang mesti dicek karena memang kemarin setelah hamil dan awal-awal nyusuin kan belum berani pakai produk apa-apa kan, sekarang udah mulai bisa dirawat. Usai melakukan tes kulit wajahnya, senyum Risti tak henti menghiasi wajah cantiknya. Bagaimana tidak? Bila dari hasil tes tersebut, kulit wajahnya memiliki usia 10 tahun lebih muda dari usia asli Risti. Baru pertama kali di sini kebetulan pas banget lagi ada, jadi di tes kesehatan kulitnya pakai skin analyzer. Kalau biasanya kalau di klinik, konsulnya langsung sama dokter ya, jadi nggak pakai di tes dulu sama alat. Gitu. Jadi tadi aku di tes pakai skin analyzer tentang kesehatan kulit aku gimana. Alhamdulillah tadi dapat kabar bahagia, ternyata kulitnya lebih muda daripada umurnya. Alhamdulillah. Ya itu pasti salah satunya ya gitu, karena kan memang nanti pada saat lebaran biasanya kita lebih banyak waktu buat sama anak-anak, gak banyak waktu buat ngurus diri sendiri, jadi memang udah mulai dari sekarang dirawat banget kulitnya supaya kalau misalnya sampai nanti pas seminggu lebaran itu agak bolong-bolong perawatannya masih aman gitu kan. Jadi ya kayaknya kalau ngerawat sih harus setiap hari ya, dan harus continue terus sih. Buat alergi, karena memang aku sekeluarga pada alergi. Tak hanya membeli berbagai keperluan sang buah hati,
Risti juga menyempatkan diri untuk mengecek kulit wajahnya. Meski termasuk sebagai wanita yang jarang sekali melakukan perawatan, namun bagi Risti merawat kulit wajah menjadi salah satu hal yang penting. Dirawat jadinya lebih baik gitu kan, jadi ya memang mesti dicek, karena memang kemarin setelah hamil dan awal-awal nyusuin kan belum berani pakai produk apa-apa kan, sekarang udah mulai bisa dirawat. Usai melakukan tes kulit wajahnya, senyum Risti tak henti menghiasi wajah cantiknya. Bagaimana tidak? Bila dari hasil tes tersebut, kulit wajahnya memiliki usia 10 tahun lebih muda dari usia asli Risti. Baru pertama kali di sini, kebetulan pas banget lagi ada, jadi di tes kesehatan kulitnya pakai skinalizer. Kalau biasanya kalau di klinik, konsulnya langsung sama dokter ya, jadi nggak pakai di tes dulu sama alat. Jadi tadi aku di tes pakai skinalizer tentang kesehatan kulit aku gimana. Alhamdulillah tadi dapat kabar bahagia, ternyata kulitnya lebih muda daripada umurnya. Ya itu pasti salah satunya ya gitu, karena kan memang nanti pada saat lebaran biasanya kita lebih banyak waktu buat sama anak-anak, gak banyak waktu buat ngurus diri sendiri, jadi memang udah mulai dari sekarang dirawat banget kulitnya supaya kalau misalnya sampai nanti pas seminggu lebaran itu agak bolong-bolong perawatannya masih aman gitu kan. Jadi ya, kayaknya kalau ngerawat sih harus setiap hari dan harus continue terus sih. Ada aja ya teknologi itu makin canggih, bisa mengecek kulit muka kita lebih muda atau lebih tua. Untung hasilnya lebih muda 10 tahun dari usia aslinya. Kalau lebih tua, waduh, alamat gak bisa tidur tuh. TransTV tak hanya sukses menyuguhkan program Mari Kita Sahur, namun juga mampu membuat masyarakat begitu tertarik dengan program Kisah Jelang Berbuka yang tayang menjelang azan maghrib. Salah satu host Islam itu Indah David Kalik yang berakting dalam Kisah Jelang Berbuka Puasa itu mengaku sangat senang melihat cukup besarnya antusias penonton di setiap harinya. Seru banget, alhamdulillah. Jadi pemirsanya makin lama makin banyak. Setiap jam 4 tuh banyak yang ngasih hati sih, gue nontonin lu terus, lo, gue nontonin terus. Jadi mereka seneng lihat Wisnu sama Siren lucu banget. Terus mereka seneng lihat Dude sama Ica. Terus ada Tante Mika juga, ada Bang Cok, ada Sahrul. Sahrul Gunawan di sini asli lucu banget. Terus ada Saskia Meka. Sama yang satu nyebelin saya nih, Zizi Sahab ini dari itu. Ya Allah, perang mulu sama saya. Nggak cuma di set, di luar set juga sama. Udah kayak perang Badar terus sama dia. Iya, Masya Allah, saya kan udah nggak pernah dapat karakter yang apa yang kayak begini gitu. Jadi saya nggak pernah dapat, begitu dapat karakter kayak begini tantangan buat saya. Jadi karakternya memang sama uminya, sama Zizi yang jadi istri saya dia di sana itu tektokan terus tuh. Jadi setiap hari naik darah terus, marah mulu sama Zizi. Karena setiap suaminya ngomong satu, istrinya ngomong 10. Suaminya ngomong 2, istrinya ngomong 12, ya kan? Jadi akhirnya bentrok mulu. Sampai ada orang bilang, ini kenapa marah-marah mulu? Saya bilang, saya capek juga sebenarnya marah-marah. Tapi memang udah harus begitu. Nah iya, karakternya memang ada karakter orang-orang yang seperti itu di dalam rumah tangganya. Yang mungkin karena pernikahannya udah 17 tahun ya. Nah kami contoh keluarga yang harmonis. TransTV memang selalu menyuguhkan program acara yang bermanfaat bagi pemirsanya. Seperti program acara Kisah Jelang Berbuka bersama Islam Itu Indah yang dikemas begitu menarik dengan menampilkan para pemainnya yang berakting secara langsung. Tak hanya itu, di setiap ceritanya Kisah Jelang Berbuka juga selalu memberikan solusi menurut ajaran Islam tanpa harus menggurui. Ya, yang jelas di KJB ini menariknya adalah mencoba untuk mendekatkan permasalahan yang ada di masyarakat keseharian ya, baik itu keluarga, masalah keluarga ataupun masalah-masalah yang lagi update sekarang, tapi dikemas dengan gaya yang cair dan solusinya juga menurut Islam dengan cara yang gak menggurui. Jadi orang pas nonton bisa ketawa, abis ketawa dia langsung, oh iya ya, saya kayak gitu ya, oh ternyata Islam tuh kayak begini ya, oh ini begitu ya, jadi kayak gitu. Jadi caranya ini banget nih, seru. Pemirsa Insert, jangan lupa ya, saksikan terus Kisah Jelang Berbuka bersama Islam Itu Indah.
Di sana ada drama-drama yang mengharukan dan insya Allah bisa menambah keimanan kita. Tentunya hanya di Trans TV setiap pukul 4 sore. Tuh, kalau mau buka di kisah jelang buka bersama Islam itu indah, banyak sekali bintangnya di sana. Tapi kalau sahur, ada Markisa ya, mari kita sahur. Mudah-mudahan semua tayangan tersebut bisa menemani Anda dalam beribadah di bulan puasa, khususnya ketika sahur dan juga berbuka puasa. Biasanya orang-orang depan TV tuh, mudah-mudahan kita bisa menemaninya.